Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Ngajinya bisa dimulai apa belum? Kalau minta ngajinya segera dimulai, jamaahnya mohon tertib, kondusif, termasuk panitia. Semuanya duduk, tertib, udah. Enggak ada yang riwa-riwi, enggak ada yang mondar-mandir. Kalau masih ada yang riwa-riwi, mondar-mandir, apalagi ribut, rame, dengan berat hati, saya enggak ngaji. Sahabat-sahabat Banser juga semuanya tertib, panitia semuanya tertib, insya Allah jamaahnya juga tertib. Ulama anal kuroma, para kiai bunyai, para sesepuh, pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat serta tamu undangan, semuanya yang kita hormati, panitia, tim keamanan, bapak dan ibu seluruh jamaah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh, dengan syukur yang sebenar-benarnya syukur. Pertama, alhamdulillah, kita dikaruniai oleh Allah seorang Nabi yang terbaik. Syukur yang kedua, alhamdulillah, kita ditakdir oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Syukur yang ketiga, alhamdulillah, kita dikaruniai oleh Allah pedoman hidup berupa kitab suci yang terbaik. Jadi ngaji saya malam ini judulnya tiga ter. Terbaik nabinya, terbaik umatnya, dan terbaik kitab sucinya. Sebelum itu, mari dengan ikhlas kita membaca suratul Fatihah. Nanti pas ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 11 kali. Mantap, yakin apa yang kita mohon kepada Allah dikabulkan dan diijabah oleh Allah. Dengan suratul Fatihah kita berharap semoga majelis malam ini menghasilkan maslahah, manfaah dan barokah.
apa yang menjadi harapan, keinginan, cita-cita dan hajat-hajat baik kita dunia akhirat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Yang lagi sakit semoga segera disembuhkan. Yang lagi sedih semoga segera dibahagiakan. Yang lagi kekurangan semoga segera dicukupkan. Yang lagi keberatan semoga segera diringankan. Yang lagi seret macet semoga segera dilancarkan. Yang lagi ribut padu gegeran tukaran semoga segera dirukunkan. Yang lagi punya hutang semoga segera dilunaskan. Mudah-mudahan semuanya selamat, mulia, bahagia dunia akhirat. Kita baca Fatihah, nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 11 kali. Apa yang menjadi hajat-hajat panjenengan sebutkan dengan penuh keyakinan ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 11 kali. Yakin diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Para jamaah, syukur yang pertama, alhamdulillah kita dikaruniai Allah seorang nabi yang terbaik dari 124 ribu nabi. Kita mendapatkan jatah nabi yang paling agung, paling utama, paling mulia, paling tinggi derajatnya. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qawlan wa fi'lan wa takriran. Ucapan, tindakan dan ketetapan Nabi Muhammad itu menjadi rujukan hukum dari umat Islam seluruh dunia. Apapun yang dilakukan oleh umat Islam, itu dasar hukumnya adalah Rasulullah. Kula sampean iki arep ngelakoni apa wae, yen kepingin apik, kepingin bener, selamat, mulya, bejo donya akhirat, kudu manut Kanjeng Nabi. Maka saya ulang, qaulan wa fi'lan wa taqriran. Ucapan, tindakan dan ketetapan Rasulullah itu menjadi pijakan, landasan hukum dari umat Islam seluruh dunia. Panitia enggak usah minum, enggak usah. Minumnya taruh situ aja. Minum taruh situ aja, enggak usah ke sini. Wes mulai ngaji wes. Dawuhe Kanjeng Nabi, tindakane Kanjeng Nabi, ketetapane Kanjeng Nabi itu menjadi dasar hukum dari umat Islam seluruh dunia. Saya tanya, tolong dijawab. Masyarakat Sikayu dan sekitarnya lek sholat subuh ngangge kunut napa mboten? Kunut. Sami kalih kula. Kula sholat subuh nggih pakai kunut. Kalau ditanya kenapa sholat subuhnya pakai kunut, jawabannya adalah karena Rasulullah sholat subuhnya pakai kunut. Tiru Kanjeng Nabi. Sementara ada saudara kita dari ormas lain sholat subuhnya enggak pakai kunut. Kalau mereka ditanya kenapa sholat subuh enggak pakai kunut, jawabannya ya
karena Rasulullah sholat subuhnya enggak pakai kunut, ya manut Kanjeng Nabi. Sing sholat subuh ngangge kunut nderek Kanjeng Nabi, sing sholat subuh orang ngangge kunut ya nderek Kanjeng Nabi. Makane mbiyen tau ribut gegeran soal kunut sholat subuh. Sijine ngomong harus kunut, sijine berpendapat ora usah kunut. Jare sijine kudu kunut, jare sijine ora usah kunut. Niku mbiyen. Alhamdulillah sakniki masyarakat sampun dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bersikap. Si kayu karang rejo wis ora ana gegeran soal kunut, soale wis akeh sing ora salat subuh. Ngapunten. Masyarakat Sikayu mriki kalau bulan Ramadan salat tarawih damel 8 rakaat napa 20? Sami kula nggih 20 rakaat. Kalau ditanya dasarnya apa? Manut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu setiap bulan Ramadan salat malamnya 20 rakaat ditambah witir. Banyak sahabat yang menyaksikan, istri-istrinya Rasulullah juga menyaksikan kalau di malam bulan Ramadan Rasulullah sholat malamnya 20 rakaat. Dulu belum diistilahkan tarawih, istilah sholat tarawih niku mulai zaman Sayyidina Umar. Nah berdasarkan itu maka kita sholat tarawihnya 20 rakaat. Soale Kanjeng Nabi sholat malam ketika Ramadan 20 rakaat dikerjakan di rumah, tidak di masjid dan tidak berjamaah. Kenapa? Soale Kanjeng Nabi khawatir mangke lek dilampahi ten masjid dan berjamaah sholat tarawih dadi wajib. Kalau sholat tarawih diwajibkan wong si kayu okeh sing ora kuat. Lah wong sholat sedina 5 waktu wae jeh dinyang. Harusnya sehari 5 kali dirubah dadi 5 hari sekali. Sholate didobel-dobel usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan lillahi ta'ala. Mindah umpama sholat tarawih 20 rakaat ditambah witir hukume fardu diwajibno, wong si kayu akeh sing ora nglakoni kewajiban. Understand? Ada saudara kita dari ormas lain kalau sholat tarawih 8 rakaat nek ditangleti. Kenapa sholat tarawih 8 rakaat? Jawabane Kanjeng Nabi sholat malamnya istiqomah baik di dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sholat malamnya Rasulullah 8 rakaat ditambah witir. Jadi sing 20 rakaat dasare ya Kanjeng Nabi, sing 8 rakaat dasare ya Kanjeng Nabi. Mula mbiyen nggo gegeran nggo ribut. Ibadah hanya dibikin debat, ibadah monggo gegeran mboten dilakoni. Sakniki kita harus bersikap bijak. Ibadah bukan untuk diributkan tapi untuk dijalankan. Betul? Mboten usah ribut-ribut geger-gegeran. Mari kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita. Setuju? Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup tujuannya untuk menguji kalian wahai manusia, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Kula sampeyan urip nang donya iki diperintah api-apian amal. Ayo berusaha memperbaiki amal kita, kualitas ibadah kita. Jangan hanya ribut apa maneh nanggone medsos ngono iko, meng ribut debat bantah-bantahan soal ibadah tapi dorang lakoni ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ringkese urusan apapun kita disuruh meneladani Rasulullah. Urusan napa wae kula sampeyan diperintah nyonto Kanjeng Nabi.
Sampai hal sekecil pakai sandal. Nyontoh Kanjeng Nabi. Gimana Rasulullah kalau pakai sandal? Yang dimasukkan kaki kanan dulu, kaki kiri belakangan. Kalau ngelepas, kaki kiri dilepas dulu, kanan belakangan. Coba kita biasakan amaliyah kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan, nyontoh Kanjeng Nabi. Gimana Rasulullah kalau makan? Para jamaah, Rasulullah itu kalau enggak benar-benar lapar, enggak makan. Ketika makan, sebelum kenyang sudah berhenti. Sami mboten kalih wong si kayu. Kanjeng Nabi kuwi le madyang sadurunge wareg wis mandeg. Lah nek wong si kayu le baduk meskipun wis wareg ora mandeg-mandeg. Nggih napa nggih? Kanjeng Nabi yen mboten estu-estu kencot ora madyang. Lah nek wong si kayu najan ora kencot modyang madyang. Rasulullah itu makannya sedikit. Nek wong si kayu sedikit-sedikit makan. Halo? Ketika Nabi ditanya resep sehat, jawaban beliau, jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Coba nikin jenengan praktekne Bu. Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Dijamin penjenengan gak sakit-sakitan, sehat jenengan. Praktekne, kula pun praktekne kok. Lo sampeyan garai najan gak lapar mokan makan, makane gampang kena penyakit aneh aneh. Sekaline makan apalagi enak gak gelem mandek. Wes Kanjeng Nabi kalau mau makan mesti doa, mesti doa. Nek wong si kayu mau makan doa ning bocah cilik-cilik. Soale dipaksa karo ibune, ayo mau makan doa dulu. Yang baca anak kecil di sekolahan diajari gurunya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baiknya bima yajtana makina adabannan. Amin. Ibu emplak-emplok ana. Niki contoh sederhana. Ngapunten-ngapunten. Tidur nyonto Kanjeng Nabi. Rasulullah kalau mau tidur wudu dalam keadaan suci dari hadas. Saget nggih nyonto nggih. Pokoke arep mapan turu wudu. Walaupun nanti di tengah-tengah tidur tut tet tot brot. Ora masalah. Lah suara entut kan tergantung ukuran bokong. Bokong cilik tipis ya tit, bokong sedengan ya tet, bokong kandel ya tot. Bokong gedhe kandel ya ngono kae. Rasulullah kalau mau tidur zikir, baca kalimat-kalimat thayyibah, doa. Zikir, baca kalimat-kalimat thayyibah, doa sampai tertidur. Lah nek wong si kayu arep turu ngeloni HP, ngene apa nggih? Cocok. Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam. Akal, pikiran, jiwa dan hatinya tetap sadar dan terjaga. Mung netrani pun sing merem. Akal, pikiran, hati dan jiwa tetap sadar. Mila wonten kedadian apapun di sekitarnya Rasulullah tahu. Nek wong si kayu turu blek sek. Innalillahi. Turune wong si kayu kaya wong mati. Mbok ana bledeg buanter dor ngono ku yo. Ora tangi kok. Rasulullah kalau tidur posisinya istiqomah. Miring kanan hadap kiblat. Jadi kalau di Indonesia sini di sebelah timurnya Ka'bah, miring kanan hadap kiblat berarti kepala di utara, kaki di selatan,
telapak tangan kanan dinggo bantal pipi kanan, walaupun pakai bantal tapi tetap telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri. Mulai mapan nganti tangi, posisi sarene Kanjeng Nabi seperti itu. Bisa, bisa, karena Rasulullah tidur enggak pernah lama. Wong si kayu bisa mapane. Mereng nengen madep keblat, telapak tangan kanan nggo bantal pipi kanan, telapak tangan kiri tumpangne pupu kiwa. Ning tengah-tengah turu malang megung ra karo-karuan. Ngene apa nggih? Kadang tangan iso munggah tekan Gunung Kelut, Gunung Bromo. Ono tangan iso blakraan tekan hutan Jawa Tengah. Apalagi urusan ibadah kengken manut Kanjeng Nabi, sholat manut Kanjeng Nabi, leh poso manut Kanjeng Nabi, leh zikir manut Kanjeng Nabi, leh maca Quran manut Kanjeng Nabi, leh ngaji manut Kanjeng Nabi, leh seduluran manut Kanjeng Nabi, hidup bermasyarakat manut Kanjeng Nabi. Nah, kok semuanya suruh manut Kanjeng Nabi? Sekarang sakjane ki apa ya? Sakjane Kanjeng Nabi itu siapa? Kok segala-galanya suruh manut Kanjeng Nabi? Untuk menjawab itu, kita berangkat dari satu makalah, tolong ditirukan sama-sama, tak dongake akeh duwite. Akeh ibadahe. Akeh ganjarane. Akeh sedulure. Gampang usahane. Gampang urusane. Gampang golek utangan. Sing diutangi lali ora nagih. Tirone Muhammadun Basharun lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Oke, stop dulu, matur suwun. Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Kita ini ibarat bebatuan, Nabi Muhammad adalah berlian. Wong si kayu, wong karang reja, iki kerikil-kerikil. Kanjeng Nabi inten. Jadi Kanjeng Nabi itu berlian, inten. Wong si kayu, wong karang reja, kerikil-kerikil. Makanya bengi kising tak depi burek-burek. Soalnya kerikil-kerikil. Ayo sekarang semuanya nyaut. Manusia, ngoten nggih, oke? Oke? Sing banter, Nabi Muhammad adalah manusia yang sadar sebagai manusia yang merasa menjadi manusia yang mengerti tentang manusia yang menghargai manusia yang memanusiakan. Nah, sekarang ganti wong ngono. Kanjeng Nabi iku wong sing sadar dadi wong sing rumangsa dadi wong sing bisa ngerteni wong sing bisa ngregani wong sing nguwangke. Soale akhir-akhir iki akeh wong sing ora rumangsa dadi, akeh wong sing ora sadar dadi, akeh wong sing ora bisa ngerteni, akeh wong sing ora gelem ngregani, akeh wong sing ora iso nguwongke. Sing ngono kuwi berarti dheweke dudu. Sekarang ganti manusia. Sekarang banyak manusia yang tidak sadar menjadi banyak manusia yang tidak merasa sebagai banyak manusia yang tidak mengerti tentang banyak manusia yang tidak menghargai
Banyak manusia yang tidak memanusiakan. Yang demikian itu berarti dia bukan. Kalau memang manusia, ya harus sadar menjadi manusia, harus mengerti tentang manusia, harus menghargai manusia, harus memanusiakan manusia, sehingga punya pri kemanusiaan. Maaf, akhir-akhir ini mulai banyak manusia yang kehilangan pri kemanusiaan, kadang kalah dengan makhluk lain. Saya kapan hari pulang dari ngaji nyampe rumah iseng nonton TV, kok pas ada acara binatang-binatang itu. Di situ ditayangkan ada biung kucing, mama kucing melahirkan. Ya melahirkan anak kucing. Setelah melahirkan si mama kucing mati. Kasihan anak kucing, nasibnya yatim piatu. Soale bapak e ora jelas. Sendirilah anak kucing, tergelepar dia, kejet-kejet, andaikan dibiarkan pasti mati. Tiba-tiba ketahuan sama mama bedes. Ada mama bedes yang sedang punya anak kecil. Dia ngelihat anak kucing yang pingsan tergelepar itu, dia enggak tega, dipungut, dirawat, kasih minum, kasih makan, sampai si anak kucing bisa mandiri, bisa cari makan sendiri, bisa hidup sendiri. Dilepas itu anak kucing. Saya berpikir, subhanallah, ini ada bedes yang punya pri kebedesan. Lah kok sekarang banyak manusia yang tidak punya pri kemanusiaan, anaknya sendiri dibunuh. Mungkin itu anak hasil dari pemilu, perkawinan hamil dahulu. Lagi lahir procot, dicenet, ditekek, diidek-idek, cecelin, degendek, wadahi tas kersek. Itu berarti manusia yang tidak punya pri kemanusiaan. Padahal bedes saja punya pri kebedesan. Lah kok manusia enggak punya pri kemanusiaan? Berarti manusia seperti itu kalah karo. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, para jamaah, dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Nabi Muhammad sebagai manusia. Kedua, Nabi Muhammad tidak seperti umumnya manusia. Pertama, Nabi Muhammad adalah manusia. Secara kurikulum desain organ tubuh beliau, mulai ujung rambut sampai ujung kaki adalah manusia. Sifatnya sifat manusia. Perilakunya perilaku manusia. Karakternya karakter manusia. 100% Nabi Muhammad adalah manusia. Halo? Halo? Tapi tidak seperti umumnya manusia, karena beliau istimewa. Oke? Sebagai manusia, para jamaah, Nabi Muhammad itu ya makan, ya minum. Memang manusia. Nabi Muhammad itu ya lapar, ya haus. Manusia kok. Nabi Muhammad kalau lagi ceramah ngaji ya dikasih minum. Manusia kok. Halo? Udah dengerin? Leh, Nabi Muhammad ya sehat. Ya pernah sakit. Memang manusia. Halo? Dilanjut. Tolong tertib. Nabi Muhammad juga kerja. Loh, manusia kok. Nabi Muhammad kerja, masih kecil aja udah buruh menggembala kambingnya orang. Remaja dagang. Halo? Udah ngelihat aku, enggak usah ngelihat panitia sing ribut kaya wong penting-penting dhewe. Udah dibilangin enggak usah ono sing riwari-wi intak-intik kok. Lihat aku semua, ngapunten. Leh, Nabi Muhammad itu kerja. Pernah enggak punya duit? Loh, Nabi Muhammad kalau enggak punya duit, lagi
ada kebutuhan yang ngutang. Mangkane wong si kayu sing ngutange akeh, jangan takut enggak diakui jadi umat Kanjeng Nabi. Walaupun hutangmu banyak, sampean tetep umat Kanjeng Nabi, cuma senengane utang. Rasulullah kalau enggak punya duit, utang. Makanya umatnya Rasulullah yang baik kalau enggak punya duit, utang, jangan nyolong, jangan korupsi. Kalau sudah ada duit, bayar utang. Kalau duit berlebih, ngutangi, nyedekai. Bahkan Nabi Muhammad pernah ditagih hutang, pulang sholat jamaah bareng Sayyidina Utsman, sahabat sekaligus menantu Rasulullah yang terkenal kaya raya. Di tengah jalan ditagih hutang sama orang, Muhammad, hutangmu bayar. Kata Nabi, lo kan jatuh temponya kurang 2 hari, aku janji bayarnya kan masih kurang 2 hari. Ya, tapi aku gak peduli, sekarang aku lagi butuh duit, ayo bayar. Sayyidina Utsman tersinggung, ini orang nagih hutang di tengah jalan, gak tahu sopan, lagian yang ditagih Rasulullah. Langsung Sayyidina Utsman bilang, berapa hutangnya Rasulullah, tak bayar sekarang. Dibayar sama Sayyidina Utsman. Ini murid ke guru yang bagus sikap seperti itu, maka lurah yang baik adalah lurah yang mau bayar hutangnya kiai. Aku kan udah bilang gak usah minum, taruh situ. Caper. Udah gak usah, ya gak usah. Guys, bener kan? Pokoknya ono sing ngusungi ngono kuwi gak fokus ke aku, mesti fokus ke itu. Mulane aku gak suka. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, jangan ada panitia yang sok penting. Dilanjut enggak ini? Oke, Nabi Muhammad manusia, beliau juga nikah. Punya beberapa istri, punya putra, punya putri. Memang Nabi Muhammad nikah. Nabi Muhammad ya pernah diomelin sama istri. Yuk, memang disetting seperti itu sama Allah, ditampakkan sifat basyariahnya, sifat manusianya, supaya bisa dicontoh oleh kita umatnya. Gimana toh suami kalau lagi diomelin istri, contohlah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pernah diomelin istri. Kanjeng Nabi lek pas diomeli sama istri gimana sikap beliau? Contoh seperti itu, wong si kayu. Habis mimpin rapat persiapan perang Tabuk, itu rapat penting, Nabi Muhammad terlambat pulang. Waktu itu giliran ke dalamnya Sayyidah Aisyah. Sebagai istri yang solihah, Sayyidah Aisyah udah siap-siap menunggu kedatangan suami tercinta. Udah cantik, udah make up-an, udah siap-siap nunggu. Yang ditunggu gak pulang-pulang, dongkol. Ya manusiawi. Kira-kira setengah jam Rasulullah telat. Begitu nyampe, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Humaira. Itu panggilan mesra Rasulullah untuk Sayyidah Aisyah. Humaira, yang cantik dan putih kemerah-merahan. Memang Sayyidah Aisyah itu kulitnya putih kemerah-merahan, wajahnya cantik, ayu luar biasa. Cara kene itu kayak enti ya, saya tak golek nih, contoh. Contoh, saya. Oh, kayak tuwek yang ngacung. Saya. Kayak enti ya. Lanang kok Aisyah. Se ayune kaya ngendi ya se. Bentar. Gak ada. Bukan berarti cewek si kayu jelek-jelek, enggak, cantik-cantik sih, tapi kalau dibanding Sayyidah Aisyah, sorry ya, enggak level. Itu loh maksudku. Assalamualaikum ya Humaira. Pintu dibuka, Sayyidah Aisyah enggak jawab. Orang jengkel malah ngomong gini, anta idda'ita annaka nabiyyun, kamu ini toh yang katanya nabi, nabi kok telat. Lo diomeli kayak gitu apa Rasulullah marah? Enggak,
fa'adhara ibtisaman latifan, Rasulullah menampakkan senyum lembut dan menawan. Maka suami-suami kalau lagi diomelin sama istri, senyumin aja. Selesai masalahnya. Wong wedok wetak-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 tak, suami senyum. Terus wetak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Paling wong wedok wedan sing alih. Halo? Suami diomeli istri, dimarahi istri, bisa sabar dan menerima dengan ikhlas, maka sang suami dapat pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub alaihi salam. Ora usah ngenteni dadi nabi, lan ora mungkin bapak-bapak sampean dadi nabi, ning sampean iso entuk ganjarane nabi. Berbahagialah bapak-bapak yang istrinya cerewet. Berarti sering dapat pahala seperti Nabi Ayyub. Halo? Suami diomeli sama istri, wetak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak, kok sabar nerima dengan ikhlas, itu pahalanya seperti i'tikaf di Masjid Nabawi. Nggak usah jauh-jauh ke Madinah, cukup di rumah. Ketika istri, wetak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak, suami duduk, plek, nawaitul i'tikaf fi Masjidin Nabawi lillahi ta'ala. Wes, nggak usah dijawab, biar istri ngomel sejadi-jadinya, tunggu sampai baterainya habis. Begitu baterai habis dia berhenti, jawab sedikit aja pak, shodaqallahul azim, dah aman. Sebagai manusia, Rasulullah pernah sakit. Memang dibikin seperti itu sama Allah, ditampakkan sifat manusianya supaya bisa dicontoh oleh kita. Halo? Halo. Bahkan Rasulullah pernah kena sihir. Tembus. Kanjeng Nabi pernah kena sihir. Ya tembus. Loh Nabi kok kena sihir? Kok terima kena sihir? Oh Nabi ku mati kok. Rasulullah sedok. Bahkan Nabi Zakaria matinya digergaji. Nabi Yahya matinya digantung. Memang manusia. Ceritanya Nabi kena sihir itu kan begini. Rasulullah sakit, lama enggak sembuh-sembuh. Udah minum ramuan obat, enggak sembuh-sembuh. Udah berobat ke tabib sana, tabib sini, enggak sembuh-sembuh. Lama itu. Kemudian Malaikat Jibril datang bawa berita, ya Rasulullah, sakitmu bukan sakit biasa. Engkau kena sihir yang dikirim oleh orang-orang kafir. Di belakang rumahmu itu ada batu besar. Di bawahnya ada barang, yang barang itu diikat dengan tali ikatan sebanyak 11. Angkat batu itu, ambil barangnya, lepas tali ikatannya, maka sakitmu akan sembuh seketika. Nabi memanggil para sahabat, sahabat-sahabatku, ternyata sakitku ini bukan sakit biasa, aku kena sihir. Barusan Malaikat Jibril datang ngasih tahu aku. Aku disihir sama orang kafir. Di belakang rumah itu ada batu gede, tolong angkat. Di bawahnya ada barang. Barang itu ada ikatan tali 11. Bawa ke sini, lepas tali ikatannya, maka aku akan sembuh. Benar ternyata. Di belakang rumah Nabi ada batu besar, diangkat sama sahabat-sahabat, ada barangnya. Diambil barang itu, dilihat, benar ada tali ikatan sejumlah 11. Diserahkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, lepas tali ikatannya. Para jamaah, semua sahabat, gak ada yang bisa ngelepas tali ikatan itu. Memang bukan tali biasa, itu ikatannya sihir. Sahabat yang gagah-gagah, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, gak ada yang bisa ngelepas. Sampai pendekarnya para sahabat maju, Umar bin Khattab. Aduh, ini aku sing maju ngudari ngene dak entos kabeh. Iki Umar teko Madura. Masa ngudari ngene dak iso kabeh iki. Kene aku sing ngudari bablas.
Begitu dipegang sama Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pun gak bisa ngelepas. Aduh kok lot alot ngene yo tiba. Nabi diem, gak lama malaikat Jibril turun bawa wahyu. Wahai Rasulullah, karena itu ikatan tali sihir, maka tidak bisa dilepas dengan kekuatan biasa. Lepas tali ikatan sihir itu dengan ayat-ayat ini. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad berupa surah Muawwidzatain. Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq, dua surat sekaligus. Dan ini satu-satunya peristiwa dalam sejarah turunnya wahyu Al-Qur'an, dua surat sekaligus. Biasanya kan satu surat kadang separuh, surat-surat pendek aja kadang enggak seluruhnya. Tapi ini dua surat sekaligus, berarti Muawwidzatain, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq, ini istimewa. Para jamaah, surah Muawwidzatain itu jumlah ayatnya 11. An-Nas 6 ayat, Al-Falaq 5 ayat. Jumlahnya 11, sama persis dengan jumlah tali ikatan sihir tadi. Begitu dibaca sama Rasulullah, setiap dibaca satu ayat, talinya lepas satu. Dibaca lagi satu ayat, talinya lepas satu lagi. Baca lagi satu ayat, talinya lepas satu lagi. 11 ayat dibaca semua, 11 tali ikatan sihir tadi lepas semua. Jadi kapan diwaca? Qul a'udzu birabbin nas. Talinya lepas satu. Tar. Ya tali lepas ya tar, mosok crut. Kuya bojomu kuya. Malikin nas. Tar, lepas talinya. Ilahin nas. Tar, lepas talinya. Sampai dua surat itu dibaca 11 ayat, 11 tali ikatan itu lepas, sembuh seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung waras. Para jamaah, semenjak peristiwa itu Nabi Muhammad itu tiap malam menjelang tidur selalu membaca surah Muawwidzatain. Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq, kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan dan diusap-usapkan ke sekujur tubuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri wasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqdi, wa min syarri hasidin idza hasad. Pokok dua surat itu dibaca. Boleh Al-Falaq dulu baru An-Nas, boleh An-Nas dulu baru Al-Falaq. Tiupkan ke kedua telapak tangan. Terus diusap-usapkan ke sekujur tubuh. Kuwi kenek nggo tolak santet, kenek nggo tolak sihir, tolak jengges, tolak tenung, tolak setan. Wis ndak usah moro dukun entek-entek gula. Timbangane gula dhuwit mbok kena dukun, mending kena kiai. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebab ora usah rewel. Wingi aku mau tekone asline rondo kesel saya. Ini panitia ini salah settingan. Harusnya kalau kondisi jamaah seperti ini, saya jangan dilewatkan situ dong. Harusnya saya lewat belakang panggung. Ada jalan alternatif biar cepet nyampe ke lokasi, biar bisa langsung ngaji. Wong jamaah di sini loh, aku dilewatno kono. Kebayang enggak sampean? Jamaah tuh kalau ngelihat aku gemes. Aku sih sebenarnya juga ya gimana ya, orang wis dikawal karo polisi, dikawal karo banser. Wis ono ini dicetoti lah, ini dicetoti. Coba bayangkan, tangan ditarik-tarik, sarung ditarik-tarik. Gak mikir lek sarungku melorot. Pas gak nganggo katok. Gek melampaui semonten tebie. Aku udah ngomong, tolong ya ini kondisikan. Saya nanti gak mau kalau saya nanti dicepit-cepit sama jamaah. Kalau gitu aku balik. Jap, 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 jap. Yo siap, tok.
Faktane tahu sendiri kan, jamaah itu kadang-kadang enggak bisa dikendalikan. Ngono lho. Habis mereka gemes kalau ngelihat aku. Aku tuh gak ganteng tapi ngangenin. Loh, I love you Pak Kiai, I love you. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene iki gosong-gosong ngene iki. Kek, Ustaz, sebagai manusia Nabi Muhammad juga pernah lupa. Memang disetting seperti itu biar bisa dicontoh, ditampakkan sifat basyariahnya. Kalau enggak tampak sifat manusianya, ya malah enggak bisa nyontoh kita. Misalnya Nabi Muhammad itu yang kita contoh adalah sifat malaikatnya yang nampak. Loh, kita enggak bisa nyontoh, wong kita manusia kok disuruh nyontoh malaikat. Faham? Mbora nyaut. Faham? Kayak sholat jamaah lancar, makmumnya manusia, imamnya manusia. Coba misalnya di Masjid Sikayu jamaah sholat isya, makmumnya masyarakat Sikayu, imamnya malaikat Jibril. Katok sampean. Malaikat kan enggak punya capek. Rakaat pertama habis Fatihah 15 juz. Rakaat kedua habis Fatihah 15 juz. Makmume ngeblak kabeh. Lah imame malaikat kuat, malaikat enggak ada capek. Saman tahu ketemu malaikat Jibril pijet. Nanti nek pijet. Kayak ini pengajian, jamaahnya manusia, penceramahnya ngono. Lah ini misal jamaahnya manusia, yang ceramah malaikat Israel. Buyar. Nah, kalau manusia beda dengan malaikat. Malaikat enggak ada capek. Mulane bocah cilik-cilik lek ngaji Aqidatul Awam kae, wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu ndak bapak, ndak ibu, ndak punya bapak, ndak punya ibu, ndak makan, ndak minum, ya ndak lapar, ndak haus, emang malaikat. Gitu loh. Ngono, mulane panitia misalnya yang diundang ceramah ini malaikat, ndak kasih minum, ndak kasih makan, ndak apa-apa. Kalau yang diundang malaikat, kalau manusia ya tetap butuh makan, butuh minum, butuh berkat. Lah pengumuman, aku ini bukan malaikat. Kalau misalnya yang diundang malaikat, enggak perlu nyangoni, enggak perlu ngamplopi, malaikat ora butuh amplop. Lah aku kan duduk malaikat. Halo? Halo? Nabi Isa itu kadang-kadang enggak nampak sifat basyariahnya. Makanya umatnya bingung mau nyontoh gimana. Kalau Nabi Muhammad bisa dicontoh karena sifat basyariah, sifat manusianya menonjol. Sehingga begitu Nabi Muhammad wafat, generasi penerusnya siap melanjutkan estafet perjuangannya. Lah nek Nabi Isa, wangel dicontoh, kadang-kadang Nabi Isa itu enggak nampak sifat basyariahnya. Halo? Halo. Lah Nabi Isa itu misalnya yo butuh mangan, asem-asem. Ya meja iki ditutuk onae, glodak asem-asem, metu asem-asem yo. Lah nek nyontoh piye ngene iki? Meja iki ditutuk onae, glodak rawon, keluar rawon. Ini Nabi Isa. Lah nek nyontoh piye? Kayak aku misalnya glodak kopi, metu kopine. Nyatane aku glodak-glodak ya ora metu apa-apane kok. Loh. Ora iso kok nyonto Nabi Isa, wis ora usah. Telat. Wis kadung kok. Loh Nabi Isa itu sampai, "Hei ya Allah, aku minta kau turunkan makanan dari langit." Lali gundulmu. Aku ngenteni wong lemu ki lho liwat.
Lha Nabi Isa le ndonga, "Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama." Ya Allah, aku minta hidangan yang turun dari langit. Glodak teko barange kok. Le nyonto piye? Nabi Isa kadang enggak muncul sifat basyariahnya. Makane umatnya bingung. Begitu Nabi Isa diangkat ke langit sama Allah, umatnya bingung, iki le nyonto piye iki? Timbangane ra iso nyonto, bikin SK ketuhanan. Isa anak Allah, anak Tuhan. Ngono lho. Ora iso nyonto soalé, le nyonto piye? Nabi Isa iku lahir ora duwe bapak. Lah nek Kanjeng Nabi kan ana bapake ana ibune, lahir sudah dalam keadaan yatim. Iso dicontho. Musa iki ning dindi bocah yatim disantuni. Iki tukang nyantuni bocah yatim. Dulurku Pak Kaji Ismail iki. Di mana-mana anak yatim disantuni, panggil ke panggung, kasih duit, kasih sembako, kasih pakaian, kasih ini, Masya Allah, seneng anak-anak. Sampai di bawah itu ada anak dipangku sama ibunya. Ngomong ke ibu, "Mak, aku kapan yatim, Mak? Aku ora dipanggil, Mak." Jare ibune, "Ya kaya ngomong bapak kamu kono. Ibu ya wis pengen kok sakjane. Bapakmu ya mbok kok ora mati-mati." Makanya Nabi Muhammad ditampakkan sifat basyariahnya, sifat manusianya, biar bisa dicontoh. Termasuk Nabi Muhammad pernah lupa bilangan rokaat dalam sholat. Waktu itu sholat jamaah zuhur, Nabi Muhammad jadi imam. Kemudian yang di shof awal, shof depan itu makmum, sahabat-sahabat utama, sahabat yang pinter-pinter itu di shof awal. Biasa kalau nata acara-acara biasanya kan gitu, yang pinter-pinter di tempat khusus VIP. Kaya ngene iki ya ning panggung iki sing pinter-pinter. Sing goblok-goblok ya sendongsong-dongsong ning buri-buri wae. Mulane wong goblok iki senengane manggon guri-guri ngono kuwi. Lho sampean munggah no panggung malah ra iso lungguh sampean. Bingung ndeleh awak kok. Ngono lho, ora tawar. Nah, di belakang ada makmum yang maaf enggak begitu pinter, agak oon. Ya tapi oone sahabat namanya Zulyaden. Dah, sholat duhur dapat 2 rakaat. Lah kok Kanjeng Nabi salam toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung zikir. Lah sahabat yang di depan, yang pinter-pinter, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, pokoknya yang pinter-pinter kuwi, diem. Kene cara wong kene kan langsung nyaut, "Subhanallah." Niate zikir sama mengingatkan imam. Lah ini apa ndak ngerti sahabat-sahabat? Yang ngerti banget wong pinter-pinter, kok diem? Sungkan. Orang pinter itu sungkan, malu. Walaupun mau dikasih minum, enggak mau walaupun haus. Karena sungkan, malu. Wong pinter ngono rata-rata. Lah nek wong goblok iki ora duwe isin. Tuki panganan amblas awad-awadae. Halo? Terus sahabat yang pinter-pinter itu mikir, mau ngingetin gimana ya kalau Rasulullah salah? Lah kalau enggak, kok mau diingetin gimana? Jangan-jangan ini sholat duhur direvisi. Ada perubahan, yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kan pernah terjadi revisi arah kiblat. Tadinya sholat itu menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Nah itu tengah-tengah sholat juga malaikat Jibril turun bawa perintah, "Fawalli wajhaka syatrol masjidil haram." Arah kiblat berubah, berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu juga ketika sholat sedang berlangsung, maka sahabat yang pinter-pinter itu mikir gitu, jangan-jangan ini sholat sedang direvisi. Duhur yang tadinya 4 rakaat sekarang tinggal 2 rakaat, makanya diem. Nah dari belakang yang agak goblok tadi bengok, pancane wong goblok iki senengane bengok-bengok. Acara ngene iki lho, kapan wong pinter iku
diem gak kakean ngomong. Sing ndukur panggung ket mau tak rungokke ya meneng. Mergo pinter-pinter sing ngono kene iki ket mang ya meneng. Sing bengok-bengok ya sing ngisor-ngisor. Rame mulane tak kongkon tertib. Ya soalé do bengok-bengok kuwi ciri khasé wong goblok. Senengane bengok-bengok. Sing nang dhuwur panggung ket mang ya meneng. Soalé rumangsa ora nyumbang. Ayo ora trimo ngadeg. Arep ngomong apa rumangsa ora nyumbang kok. Zulyaten yang dari belakang itu teriak, "Ya Muhammad, anasita am qusiratish shalah?" Muhammad, sampeyan lali apa piye? Apa saiki salat zuhur kuwi diringkes? Lah Kanjeng Nabi enggak merasa lupa, enggak merasa ada sesuatu ya, mana situ? Wa ma qusiratish shalah. Aku ora lali, salat ya ora diringkes, tetep kok. Lah wong goblok iki dijelasno ora trimo, metenteng dekne. Wallahi lo sumpah malan. Wallahi ya Muhammad, salaita dzuhra rakaataini. Demi Allah iki mang sampeyan salat dzuhur mek rong rakaat wis salam. Biasane kan papat. Iki mang mek loro. Mergo wonge metenteng, Rasulullah mulai ragu. Akhirnya beliau memandang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lah kok Sayyidina Abu Bakar sentuk to? Sayyidina Umar juga manggut. Kabeh sing ndok ngarepi sentuk. Yakinlah Rasulullah kalau beliau lupa. Maka beliau berdiri hadap kiblat, Allahu Akbar, nambah 2 rakaat. Lho ini jadi syariat. Sakene zaman salat kok lali rakaate carane ngono kuwi ra usah baleni maneh teko ngarep. Tapi yo laline ora suwe-suwe. Wis mbok tinggal no warung, wis mbok tinggal ngising. Halo? Nah hikmah dari kejadian itu apa? Hikmahnya adalah untung ana wong goblok. Ternyata wong goblok ya penting. Bahkan saya hadir ke sini itu ya barokah wong goblok-goblok. Lah nek wong pinter-pinter ngopo nggih pengajian? Iki sing perlu kan sing goblok-goblok ini gitu. Makanya aku ya ora patek ngurus sing no panggung wong pinter-pinter ya kurang ngurusi aku. Urusan kuwi karo wong goblok-goblok sing nang ngisor iki padha gobloke ambek aku soalnya. Sorry ra trimo minggato kabeh. Aku ra ono urusan karo dirimu kok. Aku urusanku karo wong ngene-ngene iki lho. Halo? Jadi terima kasih karena dirimu aku hadir di sini. Ya, iki aneh iki diarani goblok malah seneng. Ternyata wong goblok iki penting. Lha iki misale kok ora enek wong goblok, saiki salat zuhur kacau saiki. Entuk papat, entuk loro. Lah Kanjeng Nabi tau salat zuhur rong rakaat tok. Berarti salat zuhur entuk rong rakaat. Yakin wong si kayu milih rong rakaat. Lah saiki arep jamaah salat zuhur ning masjid gak yo kacau. Ana makmum masbuk, dia ketinggalan. Begitu sampai masjid salat udah dimulai. Gak yo bengok sik. Weh, loro apa papat? Bangun. Adanya orang bodoh sehingga hidup ini jadi dinamis, kehidupan ini jadi dinamis. Ono sing bodoh, ono sing pinter. Sing bodoh dadi murid, sing pinter dadi guru. Sing pinter mulang, sing bodoh diulang. Mulane guru ora oleh goblok-goblokne murid. Ono guru kok goblok-goblokne murid. Murid diulang ora ngerti-ngerti, diulang yo ngono yamin ora paham-paham, murid goblok. Jarene murid, "Pak, nek aku ora goblok sampean ora dadi guru." Sampean dadi guru iki mergo aku goblok, Pak. Sampean entuk bayaran mergo aku goblok. Barokah wong goblok kaya aku iki lho, Pak. Nek ora ning wong kaya aku, sampean ora ngira dadi guru. Ternyata iki sing goblok malah gurune. Halo? Nah, kaya desa kene iki ana rakyat sing dipimpin, ana lurah sing mimpin. Ngono lho, Bu. Rakyat kabeh ora ana lurah, ora ana pimpinane, kayak kereta enggak ada lokomotifnya, sepur ora ana ndase, ora mlaku. Apa maneh lurah tok ora duwe warga, edan. Loh, saya ceramah di sini, saya waras karena hadirnya panjenengan, maka semua yang ada di sini adalah orang-orang penting.
tukang son penting. Aku gak mungkin iso bengok krungu wong sing semono adoe tanpa ada tukang son. Betul? Matur suwun tukang son. Oh, ganjarane gede tukang son iki. Kok bayarane akeh? Yo ki nek kanggo pengajian ngene iki ya beda to karo kanggo dangdutan. Hitungane beda. Lho iki penting nek ora ana tukang son suaraku ora iso terdengar sampai ke sana. Tukang apa neh? Banser penting. Kalau enggak ada banser remuk aku. Ora iso tekan nggon aku. Wah aku wis dikempet lho saya dicethoti rondo-rondo sian. Ora ana banser, ora iso tekan nggon kene aku. Penting kabeh semua di sini orang-orang penting. Sampean semua adalah orang-orang penting. Aku ora iso mbayangke tanpa sampean aku ceramah dhewean ning kene. Ngene aku. Ngono lho. Maka jenengan semua ini orang-orang penting. Ada yang sakit, kehidupan ini jadi dinamis. Sehingga pangapunten, karena ada yang sakit, maka ada petugas kesehatan, ada perawat, ada mantri, ada dokter, ada rumah sakit, ada puskesmas, ada farmasi, pabrik obat-obatan. Hikmahnya seperti itu. Kehidupan ini jadi dinamis. Paham? Paham? Ngono. Lah ini sisi Nabi Muhammad sebagai manusia. Tapi tidak seperti umumnya manusia. Karena beliau istimewa, Nabi Muhammad mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang saya tanya, tolong dijawab yang kompak, yang kenceng, banter. Kapan jaluk ngaji terus? Ngajinya lanjut apa enggak? Yang kenceng, panjenengan percaya enggak adanya Gusti Allah? Udah pernah ketemu sama Gusti Allah? Percaya enggak kalau malaikat Israel itu ada? Ada yang punya nomor WA-nya? Halo? Percaya enggak kalau di alam kubur ada kehidupan? Percaya enggak? Udah pernah ke sana? Percaya hari kiamat apa enggak? Terus kiamat kapan kejadiannya? Coba maaf saya tanya. Maaf, coba ayo kita berpikir. Sampean percaya Allah itu ada, padahal sampean gak tahu ngerti Gusti Allah, kok percaya? Sampean percaya malaikat Israel itu ada, padahal sampean juga belum pernah berjumpa sama Israel. Sampean percaya alam kubur, alam barzah ada dan hidup di sana, padahal sampean juga belum pernah ke sana. Sampean percaya adanya malaikat mungkar nakir, padahal sampean juga belum pernah ketemu sama makhluknya, betul? Percaya hari kiamat, padahal gak tahu kiamat itu kejadiannya kapan. Kok percaya? Karena yang membawa berita itu bukan manusia biasa. Yang membawa berita itu bukan orang sembarangan. Yang membawa berita itu adalah manusia yang mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Punya citra ketuhanan. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Bahwa semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu tidak berasal. Panitia saya sudah tahu maksudnya dikongkon ngemis waya infak keliling, tidak usah dikasih surat, saya sudah tahu. Saya sudah tahu yang dirundingkan sama panitia apa, yang dimau sama panitia apa, saya tahu. Makanya mendatangkan saya itu salah satu tujuannya biar jamaahnya banyak, biar infaknya dapat banyak. Tuh, politiknya panitia. Dah, kalau udah waktunya saya tahu kok. Wah, aku lagi serius-serius ini aja diganggu. Halo? Semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan dari kehendak beliau pribadi, tapi semuanya berdasarkan petunjuk wahyu saking ngersani pun Gusti Allah. Nabi Muhammad punya citra ketuhanan sehingga dipuji sama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Dan Nabi Muhammad juga memproklamirkan diri
innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sukses dakwahnya Rasulullah bukan hanya merintah, tapi beliau memberi contoh. Maka beliau diplot sebagai uswatun jeng banter, uswatun contoh dan teladan yang baik. Kalau Rasulullah memerintahkan sesuatu, maka beliau adalah pelaku pertamanya. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua yang aku perintahkan kepada kalian. Kalau aku memerintah kepada kalian, aku yang melakukan pertama kali. Itu Rasulullah. Kalau Rasulullah merintah tahajud, maka Rasulullah mewajibkan dirinya tahajud. Para jamaah, qiyamul lail tahajud bagi kita umat itu sunnah hukumnya, tapi bagi Nabi Muhammad hukumnya wajib. Jadi makanya umat manut. Artinya apa? Kalau Nabi Muhammad merintah qiyamul lail, beliau enggak pernah meninggalkan qiyamul lail, istiqomah tahajudnya. Lah penceramah-penceramah sekarang kan enggak merintah tok, tapi dia sendiri enggak pernah tahajud. Ya penceramah-penceramah itu. Makasih. Boleh dalil, kalau ingin diangkat derajatnya mulia dunia akhirat, istiqomahkan qiyamul lail. Karena ciri utama orang soleh adalah sholat malam. Wa minad laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu firman Allah dituangkan dalam surah Al-Isra. Maka jangan sampai kita tinggalkan yang namanya qiyamul lail, sholat tahajud setiap malam. Ndek nemek ngoceh tok ratau tahajud. Wonten napa mboten? Wonge teko? Saiki wonge nyekel mik. Matur suwun. Kalau Rasulullah ngajak rukun, Rasulullah memerintahkan rukun, Rasulullah paling rukun dengan siapapun. Bukan hanya dengan yang seakidah, dengan yang beda akidah Rasulullah rukun. Sama orang kafir Rasulullah rukun, diapii sehingga banyak yang terbuka hatinya masuk Islam. Kan masyhur riwayate, Nabi itu setiap mau pergi sholat jamaah ke masjid, di tempat itu dihadang sama orang, diludahi. Angger arep mangkat sholat jamaah neng masjid, neng panggonan kono ku dicegat, didoni. Ke itu gede. Lagi doni ngene, ayo maju siji tak praktek no. Ke itu gede, ah, terus setiap mau sholat jamaah ke masjid. Oke, tekan panggonan kono ku didoni. Ah, terus setiap mau sholat jamaah, tekan panggonan kono kuwi didoni. Terus lah satu ketika Nabi mau sholat jamaah ke masjid di tempat itu, ya Allah, biasanya kan didoni. Lah ini kok enggak ada orang yang ngeludah. Nabi nunggu. Aku tuh biasanya di sini dapat vitamin. Lah ini kok enggak ada, kemana orangnya? Habis sholat jamaah ditanyakan ke para sahabat. Ternyata sahabat-sahabat jawab, dia sakit ya Rasulullah. Sakit. Dijenguk sama Rasulullah, digawake jajan. Coba wong si kayu. Sampeyan arep salat jamaah diidoni wong terus, sampeyan arep salat jamaah diidoni wong terus, wonge gering. Sampeyan jenguk napa mboten? Syukur bongko yo ben. Halo? Kalau Rasulullah memerintah sedekah, Rasulullah paling ahli sedekah, enggak ada tandingannya. Kedermawanan Rasulullah mengalahkan angin yang berhembus. Rasulullah enggak pernah punya duit nginep. Sebelum matahari terbenam, semua duit sudah disedekahkan. Ayo wong sakmene kae sapa sing iso, sing ceramah yo ora iso. Rasulullah enggak pernah punya duit nginep. Jadi Rasulullah ki mau tidur, kok inget masih ada duit, masih punya duit, enggak bisa tidur. Sama kayak orang si kayu, mau tidur kok eling randi duit, ra iso turu. Jadi Rasulullah enggak pernah punya duit nginep, Bapak Ibu. Maka pernah habis sholat asar, Nabi Muhammad itu ngaji dengan para sahabat.
Tiba-tiba Nabi pamit, sebentar ya aku mau pulang, sebentar nanti aku balik. Benar, Nabi pulang sebentar, gak lama balik. Sahabat-sahabat tanya, ada perlu apa ya Rasulullah di rumah? Enggak, aku ingat di saku jubahku masih ada duit 2 dirham yang belum aku sedekahkan. Aku gak mau keduluan matahari terbenam, aku masih punya duit yang tersisa belum aku sedekahkan. Masya Allah. Ayo sekarang yang punya duit di dompet, yang punya duit di tas, ayo setidaknya yang enggak semuanya lah nyontoh Kanjeng Nabi, bukti bahwa kita betul-betul umat ijabah yang berhak mendapatkan syafaah, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo panitia, ayo cepat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo grup selawat 1-2 lagu.